kantor Wali Kota Ternate, Kelurahan Muhajirin Ternate Tengah, Polres Ternate di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Azari Juanda, bersama Satuan Binmas Polres Ternate laksanakan kegiatan Forum Silaturahmi Kamtibmas dan deklarasi bersama dalam rangka Pemilu Damai 2019 di wilayah hukum Kota Ternate. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan deklarasi ini merupakan upaya-upaya kolektif dari kepolisian, TNI, Bawaslu, dan KPU yang perlu dijaga. Dari Maluku Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.